Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Biajaji Channel. Nama aku Francis, berasal dari wilayah Sarawak Nun jauh di seberang laut. Ni hao, oke. Pada video kali ini aku nak masak kacang buncis goreng kilas bersama telur. Jom kita tengok apa bahan-bahan dia. Okey, bahan yang pertama macam biasa, aku ada bawang putih. Aku guna 3 ulas ya. Lepas tu bawang merah, aku guna 4 ulas. Lepas tu cili. Cili ni tanam belakang. Aku guna 3 biji. 3 biji cili. Okey, aku gunakan telur ayam sebiji. Lepas tu macam biasa, kita punya kacang buncis. Ini dah aku racik-racik halus. Okey, jom kita sediakan bahan-bahannya. Kita cincang bawang. Okey, aku dah panaskan kuali dah. Masukkan minyak. Okey, minyak dah panas. Masukkan. Dah sampai naik bau. Okey, bawang kita pun dah naik bau dah. Kita masukkan telur. Telur ni tadi saya tambah sebiji je. Kita masukkan kicap. Kicap soya. Soya cair. Itu kita masukkan sos tiram masuri. Cute je. Kita bagi sikit untuk rasa saja. Kita bagi air sikit. Okey, aku punya telur ayam sudah pun mendidih. Kita masukkan kacang buncis tadi. Tunggu dah mendidih. Kacang dia tak boleh masak lama, nanti hilang dia kerangupan. Okey, aku punya kacang buncis dah siap, terbaik. Okey, itu saja masakan aku pada hari ini. Kacang buncis goreng kilas bersama telur. Okey, jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, share, comment and subscribe Biajaji Channel. Biar sampai maju ke depan. Biar jadi sampai jadi.